rilis hari ini. Jadi hari ini ya, dari Polres Bintar Kota, siang ini Polres Bintar Kota merilis tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polsek Sukorejo. Jadi Reskrim Polsek Sukorejo telah berhasil mengungkap sebanyak 3 kasus pencurian dalam kurun waktu 1 bulan dengan rincian ada 2 kasus pencurian kendaraan bermotor, kemudian 1 kasus pencurian HP. Untuk pengungkapan pertama adalah pencurian kendaraan bermotor. Jadi untuk TKP berada di bengkel sepeda motor naik garasi Jalan Asahan, Kelurahan Pakunden, Sukorejo. Barang bukti yang diamankan oleh Polsek Sukorejo ada 2, yaitu sepeda motor Suzuki Thunder sebagai sarana pelaku dalam melaksanakan aksinya. Kemudian untuk 1 unit sepeda motor Honda Beat, ini yang punya korban yang diambil oleh pelaku dengan nomor polisi AG4210NM tahun 2020. Tersangka 1 orang dengan inisial GN, berusia 40 tahun, alamat di daerah Bakung, Kabupaten Bintar. Modusnya yaitu memanfaatkan kelengahan korban untuk mengambil kendaraan. Kemudian pengungkapan kasus yang kedua, yaitu curanmor yang kedua, ini terjadi di dalam rumah di Jalan Aryo Blitar, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo. Untuk barang bukti, 1 buah BPKB, kendaraan Honda CB150R. Kemudian tersangka, ada 1 orang juga dengan inisial EY. Modusnya, tanpa izin melakukan pengambilan, membawa pergi sepeda motor untuk milik korban. Yang terakhir, pengumuman terakhir, pencurian HP dengan merek Oppo. Ini dilakukan TKP di dalam warung makan di Kaliporong, Kelurahan Pakunden, Sukorejo. Ada barang bukti 1 buah handphone merek Oppo A55 hitam dan 1 buah dusnya. Tersangka dengan inisial AS, warga dari Banyurip, Surabaya. Jadi modusnya untuk pencurian HP ini, pelaku mengambil handphone yang berada di warung di lokasi Kelurahan Pakunden tersebut. Dan ketika pengungkapan kasus ini, dikenakan pasal 362 dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jadi ada pengungkapan 3 kasus yang diungkap oleh Polsek Sukorejo, yaitu 2 pencurian bermotor dan 1 pencurian HP. Rilis 3 kasus pencurian di wilayah hukum Polsek Sukorejo, Kota Bintan. Ini para tersangka. Jadi ada 3 kasus pencurian, 2 kasus pencurian motor dan 1 kasus pencurian HP di wilayah hukum Polsek Sukorejo, Polres Bintar Kota. Yang ini jadi si Dian ini ya, bawa sepeda motor Thunder ya, pura-pura macet di situ di bengkel depan itu karena dia maunya itu apa ya, pinjam. Jadi lengah, yang punya bengkel itu lengah, yang sepeda motornya Beat ini dibawa oleh si Dian ini.